Banyu Sumurup merupakan makam khusus yang diperuntukkan bagi tokoh yang dianggap melawan kekuasaan Mataram Islam pada zaman pemerintahan Amangkurat I. Tokoh yang dimaksud adalah Pangeran Peke beserta para pengikutnya. Pangeran Peke adalah putra Pangeran Surabaya yang juga sebagai paman sekaligus mertua Sunan Amangkurat I. Pangeran Peke beserta pengikutnya dibunuh pada tanggal 21 Februari 1659 Masehi atas perintah Sunan Amangkurat I karena dituduh berniat memberontak terhadap kekuasaan Mataram. Saat ini masih sering dilakukan tradisi caos dahar atau upacara ziarah mengirim doa yang dilakukan oleh juru kunci yang ditugaskan oleh Keraton Kasunanan Surakarta dan Keraton Kesultanan Yogyakarta. Makam Banyu Sumurup terdiri atas dua halaman yang masing-masing dikelilingi tembok bata dan berdinah 4 persegi panjang. Di halaman 1 terdapat regol yang tinggi sampai ujung atap. Regol ini selalu ditutup dan dibuka hanya bila ada peziarah datang. Pada halaman 1 terdapat 52 makam, salah satunya makam Pangeran Peke. Di halaman 2 juga ada regol seperti pada halaman 1. Halaman 2 ini berada di luar halaman 1, yaitu di sisi selatan bagian barat. Halaman ini disebut Balai Panyerenan, yaitu tempat untuk meletakkan jenazah sebelum dimakamkan. Saat ini tempat ini digunakan sebagai tempat penunggu para peziarah. Pada halaman kedua sisi utara, yaitu di tempat yang dahulunya dinaungi cungkuh, terdapat 21 buah makam. Dua di antaranya terletak paling utara, yaitu merupakan makam Pangeran Peke dan Pangeran Lamongan. Sedangkan makam lainnya antara lain adalah makam Roro Oyi dan Putra Timur, yaitu putra Pangeran Peke yang terbunuh ketika masih kecil. Selain 21 makam itu, ada juga 31 makam lainnya yang dikatakan sebagai kerabat dan pengikut Pangeran Peke. Makam-makam di atas sebagian besar dibuat dari batu andesit, kecuali makam Pangeran Peke dan Pangeran Lamongan yang dibuat dari batu kapur. Khusus makam Pangeran Peke, jirat dan nisannya merupakan kesatuan yang dibuat dari satu batu. Sebagian besar nisan-nisan tersebut polos dan beberapa di antaranya mempunyai hiasan dengan motif tumpal, pinggir awan, bintang, dan bulan sabit. Dua di antaranya, makam-makam ini mempunyai tulisan alam huruf Jawa Tengahan pada nisan-nisannya. Makam Banyu Sumurup menjadi spesial karena riwayat sejarah tentang peruntukannya. Makam ini menjadi lokasi penguburan orang-orang yang dianggap membangkang atau melawan raja berkuasa, khususnya Amangkurat Tegalwangi. Dengan demikian, Banyu Sumurup menjadi semacam monumen pengingat kebencian-kebencian penguasa Mataram dan penerusnya terhadap siapa saja yang menjadi musuh bagi kalangan istana. Haji de Graaf dalam puncak kekuasaan Mataram menyebut satu nama yang kerap disebut dimakamkan di Banyu Sumurup adalah Raden Mas Sasmitro Sastro yang merupakan putra Panembahan Juru Kiting. Sasmitro yang dianggap cikal bakal juru kunci Imogiri terlempar ke Banyu Sumurup karena terseret kasus kerabatnya
yaitu Adipati Manduro Rejo dan Tumenggung Uposonto yang keduanya dihukum mati saat pasukan Mataram gagal merebut Benteng Batavia. Kisah kerabat keraton Mataram yang paling tragis adalah kisah pembantaian keluarga Pangeran Pekik. Dirinya merupakan adik ipar Sultan Agung dan juga mertua Susuhunan Amangkurat Agung sekaligus kakek Adipati Anom atau Amangkurat II. Posisi yang penting di keraton Mataram tak menjamin keselamatan jiwanya berikut keluarganya. Dari beberapa sumber diketahui bahwa Pangeran Pekik bersama keluarga dan pengikutnya dibunuh atas perintah Sunan Amangkurat I. Hal ini karena Pangeran Pekik membawa Roro Oyi yang akan diperistri Amangkurat I untuk diberikan kepada cucunya yaitu Amangkurat II. Mengetahui hal ini, Amangkurat I menuduh Pangeran Pekik berniat untuk memberontak. Selain itu muncul pendapat lain bahwa Pangeran Pekik mempunyai niat untuk memberontak terhadap Mataram dengan berusaha bekerja sama dengan Belanda. Karena itu, Pangeran Pekik, kerabatnya dan pengikutnya dibunuh kemudian dimakamkan di Banyu Sumurup. Kemudian ada juga kisah cinta terlarang Raden Ayu Lembah, putri Pangeran Puger, yang kelak adalah Paku Buwana I bersama Raden Sukro, putra Adipati Sindurjo. Lembah sendiri adalah istri dari Susuhunan Amangkurat III. Hubungan mereka dianggap sebagai aib yang sangat memalukan kalangan istana Kartosuro, sehingga kematian mereka menjadi keputusan yang dianggap benar. Tubuh Raden Ayu Lembah kemudian dimakamkan di Banyu Sumurup. Itulah satu tempat di mana priayi-priayi Mataram hingga penerusnya di Yogyakarta dan Surakarta tak pernah sudi dimakamkan di sana.